saya adalah kerjaan jual beli gabah. Alamat Desa Burung Palala, Dusun Kalumpaloy, Kecamatan Patalasa, Kabupaten Goa. Kemarin saya membeli gabah ini 3.500 per kilo. Harga gabah sekarang ini 3.500. Dibanding tahun yang lalu 3.700. Karena terlalu basah. Mungkin diakibatkan karena sering hujan sehingga kadar airnya terlalu tinggi. 3.500 lalu saya jual 3.700 ke pengolah, ke penggilingan di Pindrang. Resiko lain kalau terlalu banyak hujan, kadangkala menghitam itu gabah. Dan terlalu harganya kadangkala dibawa dari harga yang kita belikan. Tahun yang lalu itu rugi mungkin dalam satu mobil itu sampai jutaan. Saya sampai saya dari Res Kabupaten Goa ingin mengukur kadar air gabah yang dijual berapa. Sama di sini sama dulu, kecuali yang sudah dijemur. Hasil pengukuran yang ketiga kalinya ternyata hasil pengukurannya yang ketiga tidak bisa dibaca oleh tester ini. Artinya gabah yang dibeli oleh Pak Abdullah seharga 3.500 memiliki kadar air di atas 30%, sehingga alat ini tidak bisa mengukurnya. Nama saya Siti Amina, saya kepala seksi harga dan pasar dan pengadaan di Subdivre Makassar. Saya lihat ini kadar airnya sekitar 30 ke atas. Gabah ini di luar kualitas, sehingga harga cukup tinggi kalau 3.500.